Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ali Tali Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial pewarnaan dengan pewarna remasol teknik akuarel. Dengan teknik ini, ya, lukisan atau gambar yang kita buat akan lebih kelihatan lebih tiga dimensi. Teknik ini dipakai dalam seni lukis, itu biasa menggunakan cat air dengan teknik akuarel, di mana teknik ini itu adalah teknik menggambar dengan menggunakan warna yang muda-muda, ya, dari warna muda selanjutnya ke warna yang tua. Mari kita lihat videonya berikut ini. Cara membuat warna gradasi pada sarung pantai, yaitu pertama dengan mengoleskan warna yang muda dulu, yang warna pink sudah selesai. Nanti kita membuat warna yang lain juga. Selanjutnya kita coba warna ungu atau violet. Caranya sama, dari warna yang muda dulu. Ini kalau dalam seni lukis namanya teknik akuarel ini. Untuk tahap pewarnaan kedua, kita memberi warna yang agak kental sehingga efeknya itu ada gradasi.
Jadi dalam teknik akuarel ini untuk gradasi harus hati-hati biar hasilnya sesuai yang diharapkan. Jadi dengan teknik ini barang atau produk yang kita buat kelihatan hidup, kelihatan tiga dimensi. Jadi tekniknya sama begitu seterusnya sampai semua bunga yang kita warna selesai. Jadi untuk warna yang kedua ini warnanya dibuat lebih kental. Kalau yang pertama tadi encer-encer, ini warna kedua dibuat lebih kental biar hasilnya warnanya jadi warna tua. Untuk biru turki caranya sama. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya pewarnaan teknik akuarel dengan pewarna Remasol untuk sarung pantai. Demikian tutorial pewarnaan batik dengan teknik akuarel menggunakan pewarna Remasol. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe sehingga channel ini makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.